Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang lagi di channel kita, tentunya masih lagi di Vlog Bebas. Semoga hari ini untuk rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua dari channel ini senantiasa sehat selalu, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan kemudahan dalam segala hal. Dan untuk kali ini, video kali ini, saya sebagai admin Vlog Bebas akan memberikan informasi sekaligus hiburan dan referensi untuk teman-teman semua, yaitu update JLS pembangunan mega proyek di Jawa Timur di Indonesia, yaitu yang terkenal dengan nama jalur lintas selatan ataupun jalur pantai selatan yang mungkin diperpendek menjadi JLS Blitar. Dan saya update di lokasi lot 7 Blitar ke Tulungagung, pantai Pasir ke pantai Molang, dan saya akan update pencapaian terkini untuk jembatan paling besar di JLS ini, yaitu tepatnya di Sungai Gedung Biru, Sungai Pasur, Desa Bululawang. Untuk pencapaian jembatan terbesar kali ini, untuk pemasangan penyangga, beton penyangga ini sudah dipasang untuk satu petak antara tiang satu paling barat dan tiang kedua dari sebelah barat. Tinggal yang tengah ini sama yang paling timur ya, untuk pemasangan beton. Ayo kita coba jalan ke sini. Dan ini adalah crane raksasa yang akan mengangkat beton-beton penyangga dari jembatan ini untuk dipasang dan diletakkan di tiang sana. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin baru tahu tentang pembangunan atau mega proyek JLS ini, proyek ini adalah sebuah mega proyek besar yang pembangunan jalan raya yang sepanjang Pulau Jawa, yaitu di bagian selatan, membentang dari Banyuwangi, Jawa Timur, sampai nantinya tembus ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini adalah untuk beton yang mungkin akan diletakkan di baris kedua, sangat panjang. Oke, dan ini adalah pemandangan dari atas bukit. Dan mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman update kita hari ini, perkembangan terkini pembangunan jembatan di JLS Blitar ke Tulungagung. Jumpa lagi di update berikutnya, semoga bisa memberikan informasi dan hiburan untuk teman-teman semua dan sahabat-sahabat serta rekan-rekan semua. Semoga semuanya sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.